soal tanggap darurat saja terkait dengan bencana yang terjadi. Kan kalau bencana kan dinas sosial cuma tanggap darurat. Itu sudah dilaksanakan tanggap darurat sesuai tupoksinya, mobilisasi bantuan, menyiapkan tenda, makanan, itu sudah jalan dan berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota. Nah, kemarin soal buffer stock juga masih tersedia. Memang kita masih berikhtiar, jangan sampai kita juga tidak mau mendoakan terjadi bencana. Kalau jadi bencana, memang kebutuhan buffer stock ini penting juga, karena ada hal-hal di buffer stock yang kemudian menjadi tugas Kemenkes itu sudah, tapi ada yang menjadi tanggung jawab daerah, itu baru satu item yang kita selesaikan. Dan soal nanti di tahun depan itu buffer stocknya kita siapkan juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Itu untuk semua wilayah. Ya, semua wilayah kan, semua wilayah buffer stocknya itu kan ada di dinas sosial, tapi provinsi nanti kebutuhannya baru di distribusi. Di MBD kemarin memang sudah didistribusi, tapi kapalnya balik itu diakibatkan cuaca yang tidak mendukung. Kalau cuaca sudah bagus, BMKG cabut peringatan, sudah bisa dibawa, bahkan nanti buffer stocknya ditambah. Untuk kesehatan tadi kita bicara sebenarnya soal RSUD. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.